Sekejap lagi kita akan main kerusi beracun and lagi satu game kita akan main tiru macam saya. And now kita main game siapa awak. Dalam kotak ni ada nama semua orang and saya nak sebut nama orang yang pertama. Amar Najwan, senior kita. Kenapa tak call I dulu? Kenapa datang tiba-tiba macam ni? I call you sekali pun you tak pernah angkat. Message I, you tak pernah reply pun. Just blue tick je. I tak suka you datang dengan cara macam ni. Okay? And boleh tak jangan ganggu I malam-malam? Amar, I tunang you kot. Salah ke apa yang nak buat? Whatever it is, Aida, I tak suka. Tolong jangan ganggu I. Apa yang cakap ni ya? Saya tak faham apa guna-mengena hubungan saya dengan Syam dengan awak. Sebab saya tak tahu siapa yang tipu siapa sekarang, Lana. Lana perasan tak perangai awak dengan Syam ni sangat berbeza? Saya tak tahulah apa yang Syam dah cakap kat awak. Sampai saya tak tahulah mungkin naluri seorang lawyer yang suka memutar belik kata-kata macam tu kan? Siapa lawyer? Apa benda awak ambil pek ni? Okey, sekarang ni saya jadi lebih keliru. Saya tak tahu awak ni buat-buat tak tahu ke memang awak memang tak tahu? Awak tengah berlakon ke apa sekarang? Hisham Datuk Zahid. Hebat. Bukan biasa-biasa jerung dia dapat ni.